Akhirnya aku dapat menguasai sebagian kota Sakura ini. Ayo, ayo, anak buahku. Iya bos, ayo cepat. Kita penuhi sebagian kota Sakura ini oleh lapak kita. Jadi, sehingga manusia tidak dapat melewati lapak ini. Wah, pasti mereka semua pada naik ke atas loteng. Tidak ada yang berani berjalan di lapak ini. Karena lapak ini panas sekali. Ha, rencanaku berjalan dengan lancar. Halo teman-teman, kembali lagi di Zona Yusri. Hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman. Oh iya teman-teman, jika kalian sayang ibu, jangan lupa komen ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Wah, waduh, semuanya penuh dengan lapa. Dimana Mio ya? Mio, iya kakak Yuta, Mio ada di seberang. Wah Mio, kamu jauh banget Mio. Iya kakak Yuta, tadi Mio langsung naik ke atas bareng Atom dan Atom. Wah, iya nih Mio. Waduh, bagaimana caranya ya agar kita bisa keluar dari lava ini? Tolong, tolong, tolong aku. Wah, sepertinya banyak yang terbak juga nih Mio. Iya kakak Yuta, Mio juga sudah lihat dari sini banyak orang yang naik loteng ke atas juga kakak Yuta. Wah, sepertinya aku harus mencari cara dan ide agar bisa keluar dari lava ini. Aku sepertinya harus menolong orang-orang yang terjebak dalam lava. Gimana Mio, apa kamu ada ide? Mio tidak ada ide kakak Yuta. Eh teman-teman, gimana? Kalian punya ide tidak? Kami tidak punya ide Mio, kami tidak punya. Wah, kalian kalau makan cepat, kalian ide tidak punya. Maafkan kami Mio, maafkan kami. Wah iya nih, aduh, lapanya sepertinya semakin banyak saja. Ini pasti gara-gara si monster lapa itu nih Atom-Atom. Iya Mio, memang monster itu ada. Aku juga lihat, aku juga lihat. Iya benar. Wah, oh no, monsternya no, sepertinya terlihat di depan toko kafe itu monsternya. Iya Mio, gimana Mio, apa yang harus kita lakukan? Iya nih, kita tunggu saja info dari kakak Yuta. Gimana kakak Yuta, ada ide tidak? Wah sebentar Mio, aku lagi mencari cara agar kita bisa keluar dari lava ini Mio, dan bisa menolong orang-orang yang terjebak. Iya nih kakak Yuta, Mio juga bingung. Kakak Iyo, kakak Uta, tolong Bebe Celin. Bebe Celin, Bebe Celin terjebak di lava ini. Bebe Celin gak bisa keluar. Kakak Iyo, kakak Uta, tolong Bebe Celin. Bebe Celin gak bisa keluar ini. Wah, sepertinya aku mendengar suara bocil yang minta keluar. Wah, tapi dari mana ya? Wah, sepertinya ada bocil yang sedang terjebak dan merasakan sakit. Itu Bebe Celin sakit panas. Wah, baiklah bocil, aku akan mengangkat kamu kalau kayak gitu. Oh, tapi tidak deh, biarin saja bocil ini kepanasan. Ngapain aku menolongnya? Tolong aku. Kota Sakura ini sudah bagian aku kuasai. Aku akan berkuasa di kota Sakura ini. Oke, ayo kawanku. Iya bos, kita akan kuasai kota ini. Apa yang terjadi dengan kota Sakura ya? Semua kota Sakura penuh dengan lava. Dan Yuta Mio pasti terjebak di antara lava itu. Sepertinya aku harus mencari cara untuk bisa menolong Yuta dan Mio. Wah, baiklah. Sekarang aku akan keliling menggunakan helikopterku ini. Dengan helikopterku ini, aku bisa menemui si Yuta dan bisa membantu orang lain untuk pergi dari lava itu. Ini pasti kerjaan si monster lava itu. Baiklah, sekarang aku akan pergi menggunakan airbang. Kalau aku terbang, aku bisa menyelamatkan Yuta serta orang-orang di kota Sakura ini. Sekarang aku akan coba untuk mengecek keberadaan si Yuta. Apakah si Yuta terjebak di antara lava itu? Wah, sepertinya aku harus pelan-pelan. Jangan sampai
aku bisa ketemu oleh monster lava itu. Di mana ya monster lava itu? Wah, ternyata kota Sakura ini benar-benar penuh dengan lava panas. Sepertinya aku melihat ada orang yang sedang terjebak di kota ini. Mereka semua naik ke atas loteng sepertinya. Wah, ternyata benar. Itu ada monster lava di beberapa tempat. Baiklah, aku harus bisa keliling dulu. Aku tidak boleh mendekat. Kalau aku mendekat, aku bisa dikerjai oleh lava itu. Itu lava jahat. Mereka benar-benar menguasai kota Sakura ini. Waduh, bahaya sekali. Sepertinya aku harus mencari cara lagi nih agar aku bisa semakin dekat oleh Yuta. Tapi sepertinya Yuta sedang terjebak di antara lava itu. Baiklah, sekarang aku akan coba mendekat nih agar aku bisa terbang dan bisa melihat orang-orang yang sedang terjebak. Ya, aku bisa terbang juga. Aku akan lihat di mana keberadaan orang-orang yang sedang terjebak. Wah, Mio, kamu di atas, Mio. Ya, Kakak Yuta, Mio sedang di atas, Kakak Yuta. Wah, Kakak Yuta punya alat terbang ya? Iya, Mio. Ini alat yang telah diberikan oleh Kakak Sakura. Kakak Sakura waktu itu memberikan hadiah untuk aku, Mio. Wah, Kakak Yuta, cepat Kakak Yuta lihat orang-orang yang terjebak di kota Sakura ini dan cepat tolong mereka, Kakak Yuta. Wah, baiklah, Mio. Sekarang Kakak akan terbang. Kakak akan coba lihat keberadaan monster itu. Wah, ini monster yang membuat kota Sakura ini penuh dengan lava nih. Wah, tolong aku, tolong. Wah, ternyata banyak orang yang sedang terjebak. Salah satu cara agar aku bisa menyelamatkan mereka, aku harus bisa mengalahkan monster ini. Tapi terlebih dahulu, aku harus menghitung berapa banyak jumlah monster yang ada di kota Sakura ini. Wah, ini yang paling besar sepertinya. Satu, ada satu monster besar yang sedang berkelahi sepertinya. Dua, wah sudah ada dua. Tiga, empat, wah ada empat. Wah, itu sepertinya polisi Iyo. Itu dan polisi Takagi. Polisi Iyo. Wah, Yuta, kamu bisa terbang, Yuta. Iya, polisi Iyo, aku punya alat yang bisa terbang. Wah, Yuta, cepat selamatkan orang-orang, Yuta. Biarkan kami tetap di sini, kami kan polisi. Kami akan menjaga pos ini. Wah, baiklah, Bu Polisi, Pak Polisi. Aku akan menyelamatkan kota ini. Aku akan bisa mengalahkan para monster lava ini. Aku akan mengalahkan yang ini dulu. Baiklah, aku akan gunakan tembakanku. Aku punya ketapel istimewa. Ini monster yang harus aku kalahkan. Baiklah, aku akan coba untuk mengalahkan monster ini. Hei monster, kamu bisa-bisanya sudah masuk di kota Sakura ini. Anak kecil, kamu bisa apa anak kecil? Wah, jangan panggil aku anak kecil. Aku akan mengalahkan kamu. Lihat saja, rasakan ketapel istimewaku ini. Ku akan bisa mengalahkanmu, monster lava jelek. Coba saja kalau bisa, rasakan ini. Wah, ternyata dia kuat juga. Dia bisa mundur secara cepat ketika aku untuk bisa mengalahkannya. Aku tidak akan menyerah. Aku akan kalahkan lava ini. Dia benar-benar kuat. Baiklah, aku akan coba sekali lagi. Rasakan ini. Hiya. Wah, dia benar-benar kuat sepertinya. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan coba kalahkan lava ini. Hiya. Wah, ternyata aku adalah manusia api. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku dengan api. Baiklah, sekarang aku akan coba untuk mengalahkannya dengan senjataku yang lain. Cobalah, coba yang ini. Rasakan ini. Hiya. Wah, lava ini kuat sekali sepertinya. Apa yang harus aku lakukan untuk bisa mengalahkan dia? Aku akan coba sekali lagi. Rasakan ini. Hiya. Wah, ternyata lava ini benar-benar kuat. Apa yang harus aku lakukan ya? Aku minta tolong kepada siapa lagi? Ternyata lava itu kebal akan senjataku. Baiklah, sekarang aku akan coba untuk mengalahkan lava yang ini. Sepertinya lava ini benar-benar kuat. Ini lava kedua yang harus aku kalahkan. Wah, ternyata
Lampu ini juga tidak bisa ditembak oleh ketabel istimewaku. Aku harus mencari cara untuk bisa mengalahkan dia nih. Dia benar-benar kuat. Aku harus kalahkan dia. Hia, 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 hia. Wah, lampu-lampu itu beneran tidak mempan oleh api senjataku. Wah, ternyata benar. Dia terbuat dari api, jadi aku tidak bisa mengalahkan dia. Baiklah, sekarang lampu itu benar-benar kuat. Sekarang aku harus bisa mengalahkan mereka. Wah, sepertinya lampu itu mulai ingin bertempur denganku. Rasakan ini. Hia. Iya, wah, waduh, dia mulai menyerangku, teman-teman. Sepertinya lapa itu benar-benar kuat. Aduh, di mana lapa itu? Dia mulai menyerangku. Wah, ternyata benar, lapa itu benar-benar kuat. Sekarang di mana dia? Wah, dia ada di bawahku. Baiklah, aku akan mencoba untuk melawannya, teman-teman. Rasakan ini, hia, dasar kau monster lapa jelek. Kamu pasti kalah oleh senjataku ini. Hia, hia. Wah, lapa itu benar-benar kuat. Dia tidak bisa aku tembak dengan ketapel ini. Hia, 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 hia. Baiklah, sekarang aku akan coba untuk mendekatinya. Sepertinya lapa ini ingin mengalahkanku, tapi dia akan aku kalahkan. Rasakan ini. Hia, wah, lapa itu benar-benar pintar. Dia kabur, teman-teman. Wah, baiklah, rasakan ini. Hia, 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 kamu akan aku kalahkan pasti. Hia, 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 hia. Wah, lapa ini benar-benar kuat. Gimana aku harus bisa mengalahkan lapa ini ya, teman-teman? Coba teman-teman yang tahu jangan lupa komen ya, teman-teman. Lapa ini benar-benar kuat. Aku tidak bisa mengalahkan lapa ini. Wah, ternyata dia dari api. Aku tembaknya lagi dengan api, jadi dia tidak bisa kalah-kalah, teman-teman. Wah, ternyata dia terus mengikutiku. Sepertinya dia ingin bisa mengalahkanku, teman-teman. Baiklah, sekarang aku akan coba mendekati seperti ini. Tapi kemana lapa itu? Wah, dia ada di sana. Ternyata dia akan memberikan penyamparanku. Ya, aku akan kalahkan dia. Iya, iya, iya. Rasakan ini, rasakan ini. Wah, rasakan ini. Iya, aku harus bisa mengalahkan dia agar aku bisa menghilangkan lapa-lapa ini. Lapa-lapa ini pasti berasal dari dia nih, teman-teman. Hia, hia, rasakan ini. Hia, hia, hia. Wah, dia benar-benar kuat. Gimana caranya aku bisa mengalahkan para lapa ini? Aku mulai bingung nih, teman-teman. Iya. Wah, ternyata dia benar-benar kuat. Dia masih saja hidup. Aduh, aku harus kejar lapa ini nih. Mana perginya dia? Wah, ternyata dia ada di sini. Baiklah, rasakan ini. Rasakan ini, rasakan ini. Rasakan ketapel istimewaku. Wah, dia benar-benar kuat. Gimana caranya agar aku bisa mengalahkan dia? Kota Sakura ini penuh dengan lava. Wah, aku harus mencari cara untuk bisa mengalahkan mereka semua. Wah, ternyata akhirnya di sana mereka sedang bertempur. Baiklah, aku akan kalahkan mereka. Iya, iya, iya. Wah, benar, teman-teman. Mereka sedang bertempur. Akhirnya mereka bisa melawan diri sendiri. Itu adalah gara-gara diriku. Baiklah, rasakan ini. Mereka akhirnya berkumpul. Ini waktu yang tepat untuk aku bisa mengalahkan mereka, teman-teman. Coba lihat. Wah, para lava itu benar-benar kumpul. Wah, rasakan ini. Rasakan ini, rasakan ini. Wah, teman, coba lihat. Aku diserbu oleh 3 lava. Wah, 4 lava. Wah, tapi 5 lava. Mereka semua bergabung, teman-teman. Ternyata mereka ingin mengalahkan aku. Baiklah, kalian akan mengalahkan aku. Tidak, aku tidak akan menyerah. Rasakan ini. Iya, iya. Coba lihat, teman-teman. Aku diserbu oleh 5 lava. Mereka benar-benar bergabung untuk bisa mengalahkan aku. Tapi aku tidak akan menyerah. Coba lihat. Wah, 5 lava ini bergabung, teman-teman, untuk bisa mengalahkan aku. Rasakan ini. Aku akan kejar, teman-teman, lapa-lapa ini. Dia benar telah merusak kota Sakura ini. Kota Sakura ini benar-benar penuh oleh lava hasil mereka. Dan sebagian orang sudah merusak rumah orang-orang. Rasakan ini, penjahat lapa. Monster jelek, rasakan ini. Ayo, teman-teman, bantu doakan Yuta ya, agar Yuta bisa mengalahkan monster ini, teman-teman. Hia, hia, hia. Wah, coba lihat, teman-teman. Dia bergabung. Aku lawan sendirian, teman-teman. Dia berlima, teman-teman. Coba lihat. Wah, dia bergabung. Rasakan ini, lapa jelek. Rasakan ini. Laser lapa jelek. Aku harus kalahkan dirimu.
Aku tidak akan kalah percuma kau menembakku. Aku adalah dari Afi. Aku tidak akan kalah dengan Afi. Wah, ternyata benar juga ya teman-teman. Dia benar-benar kuat teman-teman. Aku sudah gunakan ketapel istimewaku secara terus menerus. Wah, dia ternyata malah bersatu. Dia terus mengepungku teman-teman. Apa yang harus aku lakukan ya teman-teman? Jangan lupa komen ya. Tapi aku tidak akan menyerah. Rasakan ini. Iya, ketapel istimewaku. Iya, ayo kumpul terus. Aku akan kalahkan kalian. Iya. Coba lihat teman-teman. Mereka berkumpul untuk bisa melawan Yuta sendirian. Padahal Yuta sendirian. Tapi mereka berlima, tapi mereka malah bersatu. Wah, sepertinya aku harus menjauh sedikit. Aku akan coba dekatkan kepada mereka. Baiklah, teman-teman coba lihat. Dia sudah bersatu untuk bisa mengalahkanku. Rasakan ini. Dasar monster jelek. Rasakan ini. Dia tidak bisa kalah-kalah teman-teman. Sepertinya monster ini kuat sekali. Dia benar-benar tidak bisa dikalahkan oleh Afi ini. Coba lihat. Wah, rasakan ini. Dia benar-benar tidak bisa mati. Waduh, apa yang harus aku lakukan nih? Yuta sepertinya mulai lelah nih. Yuta nggak bisa-bisa mengalahkan mereka teman-teman. Sepertinya Yuta butuh bantuan nih. Tapi butuh bantuan siapa ya kalau kayak gini? Aku benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka kuat sekali nih teman-teman. Aduh, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ceritanya. Nanti kita lanjutin lagi deh teman-teman. Kalau kayak gitu Yuta butuh bantuan. Yuta akan mencari bantuan di tempat yang lain. Wah, sepertinya banyak orang sudah minta tolong. Tapi Yuta harus mencari bantuan dulu ya. Oke deh teman-teman, sampai bertemu lagi ya di video selanjutnya. Yuta akan mencari cara untuk mengalahkan mereka. Bye-bye.